Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Budi Melajo Panjen, hari ini Mister akan memberikan tutorial bagaimana membuat alat-alat olahraga di rumah karena kegiatan olahraga dilakukan di rumah. Hari ini Mister akan membuat tutorial berupa membuat jump rope. Anak-anak sudah nanti mendapatkan satu paket alat jump rope yang dari sekolah. Nanti kita akan membuat bagaimana merangkainya. Kita buka tali ini, ukurannya kurang lebih 2,5 meter. Yang kedua, handle ada 2. Ini yang kita siapkan. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama selotip, yang kedua bisa bentuk bay ataupun alat yang lain yang berguna untuk nanti mendorong tekan. Yang ketiga ini misalkan nyiapin ini tutup gas. Nah, kalau di rumah ada gas, itu ada bekas kayak gini karetnya, yang bisa digunakan ataupun karet, apa namanya, karet biasa. Ini untuk menahan biar talinya nanti tidak lepas. Baik, selanjutnya Mister akan membuat menggunakan 3 contoh cara merangkai. Baik, yang pertama menggunakan yang mudah. Masukkan tali ini ke dalam handle. 1. Yang satunya juga kita masukkan lagi. Jangan lupa masukkan dulu ke dalam handle. Terus ujungnya ini, ujung 2, kita ikat. Untuk menahan biar talinya nggak keluar lagi. Juga sama. Sudah. Jadi bisa digunakan, ini bisa digunakan untuk fitting. Sama. Yang kedua, ini kalau ini digunakan kalau ukurannya talinya merasa lebih panjang dari badan kita. Yang kedua menggunakan karet. Karet gelang ini kita ikat di ujungnya juga. Nah, ini tujuannya juga untuk menahan apa namanya, tali itu tidak keluar atau tidak lepas. Dah, ini juga mudah. Ini sudah jadi. Ini juga bisa digunakan. Yang ketiga, kita akan menggunakan ini apa namanya, tutup gas. Ini kalau di rumah bilang sama ibu, biasanya punya di dapur yang sudah nggak dipakai, kita bisa gunakan ini untuk menahan juga. Caranya begini, kita lepas dulu sama seperti tadi nih, karena ya contohnya lepas, kita menggunakan isolasi itu kita sobek, kita tali apa kita masukkan, kita biar ini biar memudahkan kita masukkan hanya ya, ujungnya kecil, tinggal masukkan sini terus tarik. Sama, ambil lagi,
mudah. Ini biar kita memudahkan aja. Oke, karet gas kita masukkan juga sama. Ini juga tujuannya untuk penahan biar tali lompat tidak keluar atau lepas, tidak lepas. Ini nanti bisa dimasukkan ke dalam. Kita masukkan karetnya ke dalam. Ini nanti akan kelihatan lebih rapi. Ini juga bisa. Ini juga masukkan dalam dua-duanya. Nah, sudah semuanya masuk ini gini. Ini bisa digunakan. Semuanya bisa digunakan untuk apa namanya, bermain lompat tali atau skipping. Baik anak-anak, tadi channel sudah mencontohkan 3 cara merangkai tali lompat. Yang pertama tadi adalah dengan mengikat ujungnya. Yang kedua dengan menggunakan karet. Yang ketiga menggunakan karet gas untuk menahan biar talinya enggak keluar dari kuat. Ini nanti anak-anak lakukan di rumah setelah mendapatkan apa namanya, satu paket alat dari sekolah. Tidak perlu nanti dirangkai sendiri. Kalau tidak bisa, minta bantuan orang tua. Semoga tali ini dan alat ini bisa bermanfaat untuk bisa berolahraga di rumah biar kita selalu sehat, bugar. Demikian hari ini, kali ini video dari Misrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.